kita simbang dari jalan depan. Proses ambil level dari lantai depan dari jalan. Ini menggunakan besi 12. Proses penyekuan pakai terisak. Pengaduan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini takar ayam ukuran 1 meter, motong besinya 2 meter 10 cm. Ini takar ayam ukuran 1 meter, besinya 80 cm, motongnya 2 meter 10 cm. Seperti ini caranya membuat takar ayam di Indonesia. Ini kumpul nih. Nah, dicemplungkan sini. Nanti dicemplungkan sana. Ini ukurannya 1:2:2. Men 1, pasirnya 2, koralnya 2. Masuk pol, kolor. Kolor. Ya. Untuk hari ini dapat 1 paikat ya sobatku, 1 hari 5 orang. Nanti jadinya akan seperti ini. Sekarang proses pengecoran sepatunya. Ini menggunakan besi 12 SNI. Besi 12 untuk sepatunya atau paikat.
Ini kedalaman 1 meter ya dari finishnya lantai. Ini benang ini finishnya lantai. Setelah cakar ayamnya, kemudian dipasang pondasi untuk tumpangan slope. Nah, ini ngeram besi untuk slope, besi 12 ini 6. Sekarang proses membuat slope-nya seperti ini. Ini paralon taman, ini paralon mesin cuci, ini WC, ini WC, ini pembuangan. Pengaturan paralonnya, ini air hujan. Nanti ke septic tank. Kurang sedikit. Campurannya 3 tong cat, 1 sak semen. Nah, ini di lembur. Setelah pasirnya dicampur dengan semen, kemudian dikasih kerikil atasnya. Kemudian dicampur. Jaraknya 8 cm. Jadi lantai ternyata rata. Setelah satu hari sudah bisa dibuka bimnya. Di bawahnya paralon dicor karena nanti kalau ada pergerakan tanah tidak goyang. Dicor semua sampai depan. Nah, yang di bagian pinggir tidak usah dibuka untuk dampingan tor lantainya nanti.
kemudian diratakan tanahnya. Nyatol, sekarang tinggal ngecornya. Sapti tengnya. Proses pengecoran diaduk di atas rem-reman besi, tinggal geser. Ini jarak 15 cm, besi 8. Setengah kering digosok, tinggal geser. Langsung dipasang paralon dengan besinya. Kalem tuh kalem. Oh betul. Lepok. Oke, cepat. Oke. Tinggal di. Siku ya. Di paling pinggir belakang. Sepekannya ini yang dari atas. Ini besar paiketnya atau sepatunya ini 1 meter ya. Dan ketinggian dari lantai juga 1 meter. Tebalnya sepatunya 40 cm. Dasarannya seperti ini. Untuk dindingnya di video berikutnya. Bisikku, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.